Halo gengs, selamat pagi, stay tune di channel Bang Cepi. Di video kali ini, gue akan share kode redeem dadakan dari Epic Ninja ya, developers Epic Ninja. Seperti biasa ya, game baru banyak banget kode redeemnya ya, ketimbang game-game lama yang udah berkembang tapi gak pernah rilis di Play Store asli gitu kan. Cia, sindiran keras nih bang, enggak lah. Oke, selamat datang buat kalian yang baru datang. Silakan di like, di subscribe, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan channel ini bisa berkembang. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan buat kalian yang ingin top up, silakan klik link order ada di deskripsi, nanti akan ditujukan kepada WhatsApp gua. Hati-hati terhadap penipuan dan kejahatan, karena di luar sana banyak yang mengatasnamakan gua jadi yang asli hanya di channel YouTube Bang Cepi. Silakan cek keasliannya untuk Instagram, Facebook, dan WhatsAppnya. Hanya di channel YouTube Bang Cepi guys ya. Oke, langsung aja kita akan sharing-sharing mengenai game ini lagi guys ya. Oke. Wis, sebelum sharing-sharing kayaknya ada festival challenge nih yang kemarin gua pakum. Kalau kemarin kan masih Naruto One Tail guys ya. Sekarang Deidara. Wih, berbanggalah bagi kalian yang kemarin gua suruh join main game ini. Udah dapat berapa ninja kalian? Ninja SS. Sekarang udah bener-bener banyak ngasih ninja SS nih developers guys ya. Udah baik banget gitu ya. Nah, nanti kapan nih event-event yang bisa menggunakan gold? Nah, kalau di sini kan ada yang namanya blood ya. Di sini ada jet blood. Nah, ini jet blood ini fungsinya untuk beli gulungan ya. Gulungan di banner limited. Nah, ini di limited banner. Jadi kalau kalian mau beli ini harus pakai blood jet yang warna merah ini ya. Ini top up, harus top up guys. Nggak bisa pakai gold. Sayangnya. Tapi ya mudah-mudahan kita tunggu aja, siapa tahu ada apa ya, keringanan untuk developers bagi pre-player yang sudah mengumpulkan gold nih. Bisa gacha habis-habisan untuk mendapatkan ninja SS yang terbaru. Amin amin ya Allah Rabbal Alamin. Oke, kita klik festival exchange-nya. Yuk, buat kalian yang mau bermain Epic Ninja, nggak ada kata terlambat. Silakan kalian download. Linknya udah ada di deskripsi guys ya, link terbarunya. Resmi di Play Store, bukan lagi pengembang. Oke, kita claim aja. Lumayan nih dapat Great SS walaupun random. Dapat ini juga 5, lumayan. Festival exchange-nya kita lihat. Wow. Kalau kemarin tuh ini cuma 5 ya, tuh. Gua udah punya 5 tuh. Kalau sekarang nih 10 doang. Dapatnya 10, bukan 10 doang. Dapatnya 10 ditambah 5 lagi, guys. Lumayan. Dan misinya ini, misinya enggak beda dari yang kemarin. Ininya 10 ya, yang warna merahnya 10 dan ininya 60. Menurut gua sih worth it nih dapetin si Orochimaru, Jiraiya, Tsunade ini. Tiga-tiganya worth it banget lah ya kalau menurut gua ya. Tiga-tiganya lumayan lah. Oke, ini yang pertama apa nih? Oh, ini belum di upgrade-upgrade guys. Masih Tsunade, Jiraiya. Bang, mendingan yang mana bang? Yang ini atau yang Senin? Kalau gue sih mendingan yang Senin daripada yang ini. Soalnya yang ini gue udah dapet nih Uchiha Itachi. Gue sekarang mendingan yang Senin. Kalau tiga-tiganya gue burung kalau bisa. Lumayan guys, dapet ini kalau misalnya Senin. Oke, kita ambil ini, lumayan. Festival Challenge kayaknya nggak ada perubahan sih menurut gue ya, gini-gini aja kan. Ini masih ngumpulin aja, kita kumpulin aja nih sampai ratusan biar rating untuk mendapatkan ninja SS nya kenceng. Oke, kita akses dulu. Oke, sip, kita klaim-klaim dulu ya hadiahnya. Klaim-klaim dulu hadiahnya. Epic
ninja login, kita klaim juga, wah udah 7 hari, 7 hari udah nggak kerasa banget. Kita klaim juga ini, terus hari ini kita bakar gold ya, kita beli aja gold nih, bakar gold untuk beli stamina, maksud gue kayak gitu, saking senengnya ya. Oke, beres. Oke, kita langsung gacha di Nightmare ya. Yang pertama kita yang bawah dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dapetnya merah satu, lumayan. Yang ini coba kita bakar lagi. Oke, ini kita bakar lagi. Lumayan dapat merah lagi tadi, guys. Bakar lagi. Kita nggak pernah tahu nih. Hoki nggak pernah tahu ya siapa yang ngatur hoki. Hoki itu rezeki ya. Udah ada yang ngatur, guys. Kita mah berusaha aja dulu. Oke, kita klaim juga nih yang ini. Oke. Dapatkah yang merah? Emang kalau dapat yang merah tuh agak susah-susah gimana gitu, tapi kalau lagi gampang-gampang, lagi susah-susah nih kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dapat, baru dapat 3, guys. Oke, enggak apa-apa lah ya. Baru dapat 3. Oke, ini legion nih. Kita coba fighting. Karena gua enggak punya ninja-ninja, ya udahlah pakai yang ada aja lah. Harusnya pakai yang kayak berdamage aja. Kalau yang tank-tank jangan dipakai, karena nggak ada damage-nya, guys. Oke, kita tunggu. Dan ini kita kali 3 aja biar nggak lama. Wih, mantep ya. Punya Itachi dari darah Kisame. Walaupun ninjanya pasaran, tapi ya, wah, alhamdulillah sih bisa dapat ninja SS. Oke, nah ini dia nih yang kata gue tadi, yang kata gue kalau review tuh pas review Itachi ada pelindung hitam tadi kayak gitu, ada pelindung hitamnya, guys, kayak gitu. Oke, kita langsung aja klaim lah kode redeemnya. Eceng kode, kita klik. Oke, ini dia kode redeemnya. Kita enter. Oke, dapat 100 gold, lumayan lah ya. Sama Kamen's Gemstone ya. Lumayan nih. Kita kumpulin, guys. Oke, itu aja, guys ya, yang bisa gue sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Gue Bang Cepi pamit undur diri. See you next video. Bye bye.